Selamat buat Mbak Puput. Jadi sawinya mana Mbak Puput? Oh, bukan jadi sawi. Masuk sekolah. Dan doormat yang sudah disediakan ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah mengumpulkan kupon, nanti kupon yang akan diundi bagi buat para ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ya nanti juga bisa membawa hadiah utama yaitu sepeda listrik juga, dan banyak doormat-doormat lain yang sudah disediakan sama kupon undian. Silakan langsung menuju ke depan panggung. Di depan panggung, dan nanti juga acaranya akan dihibur. Dihibur dengan senam masal dulu agar warga Bumi ini juga semakin sehat, semakin kuat, dan juga semakin semangat untuk menjalankan hari-harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Car Free Day atau Jalan Sehat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dukungan untuk para peserta Jalan Sehat atau Car Free Day, semoga selamat berjaya. Tetap hati-hati, tetap jaga aman juga. Yep.
masuk YouTube, ayo masuk YouTube. Dadah, ayo. Ayo masuk TV, ayo. Harun. Merdeka. Merdeka. Salam merdeka. Merdeka. Tanggapan Panjenengan tentang acara Car Free Day ini? Bagus sekali kegiatan ini. Olahraga, sehat, semangat. Siap. Oke, terima kasih. 17 tahun. Yes. Merdeka. Kuparudian, silakan langsung menuju ke depan panggung. Di depan panggung dan nanti juga acaranya akan dihibur. Dihibur dengan senam masal dulu agar warga bumi ini juga semakin sehat, semakin kuat dan juga semakin semangat untuk menjalankan hari-harinya. Dan door press yang sudah disediakan, ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah mengumpulkan kupon, nanti kupon yang akan diundi bagi buat para ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Ya, nanti juga bisa membawa hadiah utama yaitu sepeda listrik juga, dan banyak doorpress lain yang sudah disediakan sama Mas Imam selaku ketua acara Car Free Day. Tujuan kegiatan ini Mas, terima kasih. Selamat pagi warga Bumayu, Brebes Selatan, Kabupaten Brebes. Salam Indonesia mereka. Tujuan diselenggaranya Car Free Day atau Jalan Sehat dan Santai ini guna memberikan suatu satu jam, dua jam, tiga jam bahwa kita lepas dari polusi udara, mengurangi kejenuhan setiap hari, represi silaturahmi dan membuka satu tali persilaturahmi kita sebagai makhluk Tuhan, bahwa hidup itu perlu juga refreshing, tidak harus memberikan suatu materi terus. Dan insya Allah rutinitas ini acaranya akan setiap tahun akan kita jalani gratis dan itu bisa membahagiakan masyarakat lebih banyak. Memang ini banyak sekali hari ini jalan sehat dan sate, berarti masyarakat bisa menikmati arti suatu kemerdekaan. Baik, terima kasih, luar biasa. Kemudian ada rencana program lanjutan seperti tadi ada informasi hari jadi Kabupaten Brebes. Insya Allah Januari hari jadi Brebes akan kita laksanakan seperti ini, karena ini juga memberikan suatu wahana baru, suatu perkumpulan mana nanti kita merasa memiliki kabupaten, merasa memiliki bumi, merasa memiliki pertemanan. Baik, terima kasih Pak Ketum, sehat selalu, semangat, semoga acaranya
lancar sesuai dengan harapan kita. Merdeka! Merdeka!